jangan sampai kita itu yuhibul jah, seneng karo pangkat. Namanya pangkat itu bukan pejabat, jangan salah paham. Nanti kalau pangkat kita berbicara di pelintir nih zamannya, digoreng umpamanya. Oh itu mantan pejabat, salah. Jabatan yang tidak format, tidak resmi itu banyak sekali. Jangan dikira tidak. Contoh Habib Lutfi sendiri, saya tidak memberikan contoh yang lain. Jabatan sekarang katanya ketua sufi seluruh dunia. Untung Habib Lutfi jalannya enggak begini, enggak terbang. Ketua Torekot lagi, ketua sufisme lagi. Wah tambah melayang, apalagi sekarang wating pres. Tambah rame dah. Ya. Untung-untung enggak bisa mabur. Kalau bisa mabur, sak jubah-jubahnya kayak Batman mungkin. Nah, itulah. Itu orang-orang yang ketipu. Yang ketipu tidak melihat. Kenapa? Kalau itu fadl minallahi ta'ala. Keutamaan dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada makhluknya. Harusnya kita bisa menjaga.